الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين. Di penghujung hari kedua bulan Ramadan, kita sekarang ini ada di penghujung hari kedua. Karena dalam kalender Hijriah, Maghrib itu adalah pembuka hari. Jadi kita sekarang ini ada di akhir dari hari kedua bulan Ramadan. Bukan jam 12 malam, tapi tenggelamnya matahari itu menjadi penutup dari hari menurut bulan Hijriah. Makanya kalau kita menunggu datangnya bulan Ramadan, yang kita lihat adalah munculnya hilal setelah matahari terbenam. Jadi bukan ru'yah hilalnya jam 12 malam, enggak. Melihat bulannya itu kapan? Ketika matahari terbenam. Nah, ketika muncul hilal dengan ketinggian tertentu di atas 2 derajat, maka itu sudah masuk ke dalam bulan yang baru menurut hitungan apa? Hijriah. Jadi kemarin malam Selasa kita terawih, itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tadi malam masuk tanggal 2 Ramadan. Nanti malam kita ini masuk tanggal 3 Ramadan. Sudah enggak terasa ya? Enggak terasa. 27 hari lagi kita lebaran. Ya. Enggak terasa. Thank you.